Berikut adalah hasil lengkap pertandingan perempat final Sri Lanka International Series 2024. Di babak perempat final tunggal putri, Ruzana berhasil mengalahkan pemain Malaysia, Arena Samin, dengan skor 21-17 dan 21-13 dalam durasi 36 menit. Ciara Marvela Handoyo berhasil mengalahkan pemain Thailand, Tamanwan Nititikrai, dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam durasi 49 menit. Deswanti Hujansi Nur Tertiati berhasil mengalahkan pemain India, Navya Kandari, dengan skor 21-16 dan 21-19 dalam durasi 40 menit. Di babak perempat final tunggal putra, Jelang Fajar harus kalah dari pemain Thailand, Saran Jamsri, dengan skor 19-21 dan 16-21 dalam durasi 50 menit. Di babak perempat final ganda putra, Reza Dwi Cahya Purnama, Rian Kanavaro, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Kang Hai Sing, Aron Tai, dengan skor 24-22 dan 21-17 dalam durasi 42 menit. Muhammad Alfauzan Hamba, Adam Putra Wahyu, berhasil mengalahkan ganda putra Thailand, Newaduang Mankonloy, Songpon Saema, dengan skor 21-18 dan 21-17 dalam durasi 31 menit. Di babak perempat final ganda campuran, Erwin Rendana Purnomo, Elok Mahsunah, harus kalah dari pasangan Thailand, Pattaraton Nipponram, Natamon Laisuan, dengan skor 15-21, 21-16, dan 18-21 dalam durasi 50 menit.